Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat dan yang saya hormati sesepuh bini sepuh khususnya Profesor Sugiono, Bapak Direktur dan Wakil Direktur, para dosen, segenap aktivitas akademika Politeknik Perkapalan Nasional Surabaya, para mahasiswa-mahasiswi, seluruh keluarga besar Politeknik Perkapalan Nasional Surabaya, hadirin hadirat yang saya hormati. Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan saya pada hari ini sowan di Politeknik Perkapalan Nasional ini dalam rangka tabligh akbar. Berapa orangnya kok akbar sekali? Mudah-mudahan perjumpaan kita pada hari ini mendapat ridho dari Allah Ta'ala, barokah dan manfaat fitni wa dunia wal akhirah. Saat ini saya hanya ingin mengajak panjenengan semua, termasuk diri saya sendiri, untuk bersyukur. Kita tadi mendengarkan pembacaan Al-Quran, dua kali disebutkan wa yajzillahu syakirin wa najzis syakirin di akhir tadi. Maka tema yang akan saya berikan adalah tema bersyukur. Bersyukur itu membutuhkan syarat, mempersyaratkan kesadaran adanya anugerah. Orang yang tidak menyadari adanya anugerah tidak akan bersyukur. Kita tidak pernah bersyukur karena tidak menganggap sesuatu itu anugerah. Kita saksikan orang-orang yang haji itu bersyukurnya sampai dua kali, sebelum berhaji dan sesudah berhaji mengadakan syukuran. Tapi saya belum pernah menjumpai ada orang yang syukuran karena sholat, padahal sama-sama rukun Islam itu. Kenapa? Karena orang meskipun tidak sempurna kesadarannya tentang haji, tapi menyadari. Sementara sholat, orang tidak menyadari bahwa itu anugerah yang luar biasa. Kalau orang menyadari bahwa untuk bertemu dengan bupati saja, gubernur saja, presiden saja, itu luar biasa sulitnya. Menunggu ada open house setahun sekali pada waktu hari raya.
itu saja dibatasi jamnya dan siapa yang boleh mengikuti open house itu. Tapi presiden, penguasanya, penguasa yang maha berkuasa, itu minimal 4 kali open house untuk menerima kita semua bertatap muka, memohon apa saja kepadanya. Tapi karena kita tidak menyadari, kita tidak pernah bersyukur tentang itu. Hari ini saya ingin mengingatkan ada anugerah yang sangat besar sekali yang sama sekali kita tidak sadari sehingga tidak bersyukur. Saya tidak akan banyak, mungkin 3 anugerah sajalah. Sudah cukup. Yang pertama, anugerah kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia. Ini jarang yang menyadari bahwa ini anugerah yang luar biasa besarnya. Allah Ta'ala itu menciptakan ciptaan makhluk, itu ada yang tidak bisa merasa, tidak bisa berpikir, tidak bisa apa-apa. Bongso batu-batuan, tanah, segala macam. Dia tidak bisa merasa, tidak bisa berpikir, tidak bisa apa-apa. Batu itu kita pecah ya diam saja, kita lemparkan ya diam saja. Kemudian makhluk yang berikutnya adalah tumbuh-tumbuhan, tanaman. Ini bisa merasa, bisa berpikir, tapi tidak mengekspresikan perasaan dan pikirannya. Tanaman-tanaman itu bisa merasa. Kalau panjenengan punya tanaman mangga misalnya, tidak ada hujan, tidak ada angin, pohon mangga itu panjenengan siksa dengan kalian pukuli, dicacah-cacah pohonnya. Coba sampean lihat nanti, dia tidak akan berbuah, berbunga pun tidak. Itu ekspresinya mangkel sama panjenengan. Anda punya pohon mangga, coba di bawahnya selalu Anda nyanyikan lagu-lagu yang merdu, apalagi sholawat Nabi, nanti saksikan apa yang terjadi dengan buah dan daun-daunnya. Itu adalah ekspresi dari perasaan. Makhluk berikutnya yang lebih tinggi lagi adalah binatang. Binatang itu bisa merasa, bisa berpikir, bisa mengekspresikan perasaan dan pikirannya, tapi tidak sempurna. Kalau hari raya Idul Adha, panjenengan nyembelih kurban, lalu ada cempe di pojokan, mbek-mbek, itu sebetulnya, ya Allah, terlalu sekali orang tuaku disembelih. Tapi karena tidak sempurna, dia cuma menimpe. Nah, kita enggak paham. Karena dia susah ya mbek, dia suka ya mbek. Ketika panjenengan mepe gabah, lalu ada ayam, lalu coba sampean sawah, dia akan keok, keok, keok. Itu sebetulnya mau mengatakan, ngono ae kok nyawat itu. Tapi, ya tidak sempurna itu.
Nah, makhluk yang lebih sempurna, makanya di firmankan oleh Allah melebihi yang lain-lain adalah kita ini, manusia ini. Bisa merasa, bisa berpikir, bisa mengekspresikan perasaan dan pikiran kita dengan tepat sekali. Bahkan kalau kita kaya dengan kosakata, sesuatu yang ada di dalam pikiran dan perasaan kita itu bisa kita ungkapkan sedemikian rupa hingga sampai kepada pendengar. Kita tidak pernah mensyukuri. Bagaimana mensyukuri peparing yang besar ini? Apakah cukup dengan alhamdulillah, alhamdulillah, sedikit-sedikit alhamdulillah? Kalau sedikit-sedikit alhamdulillah itu, burung beo juga bisa. Perlu orang yang diciptakan Tuhan sedemikian tingginya seperti kita ini. Binatang aja bisa. Beo bisa mengatakan alhamdulillah. Lalu mensyukurinya seperti apa? Ya seperti berterima kasih lah. Misalnya panjenengan memberikan saya sesuatu, saya mengatakan terima kasih kepada panjenengan, misalnya memberikan baju kepada saya. Panjenengan memberikan baju kepada saya, baju saya terima, saya mengatakan terima kasih, tapi baju sampean saya buat hijau. Kira-kira panjenengan seneng apa kepengen nempeleng saya ini? Alhamdulillah, terima kasih. Matiin. Jadi meskipun saya tidak bilang terima kasih, tapi baju itu di mana-mana saya pakai. Pemberian Anda itu saya pakai terus. Wah, sampean tentu wah iki nerima ke tenan iki. Gusmus iki. Pakai iklambe. Ngantenan dinggo, Jumatan dinggo. Masya Allah. Itu terima kasih itu. Jadi kalau kita terima kasih karena diberi perasaan dan pikiran, ya itu kita gunakanlah pikiran. Jangan dianggurkan. Meskipun kita bilang alhamdulillah, tapi pikiran dan perasaan kita, kita biarkan tidak berfungsi. Ini syukur. Syukur yang kedua, anugerah kedua yang paling besar, ya. Ini enggak jadi akbar tabletnya ini. Jadi anugerah yang kedua adalah kita itu di Tuhan, untuk menjadi orang Indonesia. Anugerah Allah yang besar Indonesia ini. Sampean paling kemana? Bapak Direktur yang paling jauh kemana? Jakarta. Kanada. Nanti kita cocok-cocokkan. Saya hampir sudah keliling. Di Korea saya sudah pernah, di Jepang saya sudah pernah, Timur Tengah hampir komplit, Saudi Arabia, Irak, Yordan, Syria, di Eropa hampir komplit, di Belanda, Jerman, Prancis sampai Amerika juga sudah,
Di tempat-tempat itu saya selalu teringat Indonesia. Enggak tahu kalau panjenengan di Kanada ingat Indonesia apa enggak. Jadi di sini ya, ini yang panas seperti ini, itu saya lihat cuma 36. Dah ini 36. Di Saudi itu kemarin 46. Waktu wukuf kemarin konon 56. Saya pernah tinggal di Mesir agak lama, mengalami musim panas, musim rontok, musim dingin, dan musim semi. Itu hanya musim semi saja yang agak mirip di Indonesia. Lainnya neraka. Musim panas itu, kalau pas saya harus ujian musim panas, itu saya belajar. Buku-buku yang akan saya sinaoni itu, saya masukkan ke plastik, terus saya kamar mandi, shower saya. Kalau enggak masuk satu huruf pun itu. Saking panas. Kalau saya mau tidur, kasur saya siram satu ember untuk tidur. Kalau musim panas ya. Saya mengembalikan ember, balik ke kasur sudah panas lagi. Enggak neraka itu. Kalau musim dingin, itu sampai 6 di bawah 0 itu. Dalam hal. Di sini paling dingin berapa ya? Enggak sampai puluhan. Berapa? 16 paling dingin di sini. Itu saya pernah 16 di bawah 0. Kemulan itu keluar sak driji tok. Itu ngetotor dhewean. Ya Allah. Indonesia ini luar biasa. Peparingnya Allah. Sampai tanya kepada siapa-siapa. Bukan hanya secara geografis, tempatnya, iklim. Orang-orangnya itu juga baik-baik. Dulu, entah sekarang. Sebelum apa, kepengen jadi orang sana, orang sini. Itu. Menyadari kenikmatannya menjadi orang Indonesia. Orang Indonesia itu luar. Sampai orang-orang luar menyebut kita bangsa tersenyum, bangsa yang murah senyum. Sampai kalau ke daerah misalnya Magelang apa ya, kenal enggak kenal itu akan menyapa sampean sambil tersenyum. Tidak pun, enggak kenal sama sekali. Tidak Budi, Budi, tiba-tiba mangga kadang-kadang dipanggil Budi, padahal ya enggak konaan enggak apa. Berbagai macam suku yang berbeda-beda, kadang-kadang berlawan-lawanan. Jawa muni manis, Sunda muni amis. Ini muni wis, kono muni atos. Kadang-kadang itu luar biasa. Bahkan di Indonesia ini, akar pun bisa dibuat getuk. Oh. Akar kok bisa dibawa getuk itu, kalau enggak di Indonesia enggak ada. Akar pohong itu kan akar, telo itu. Bisa. Di Mesir itu saya lihat sendiri, tempat sepak bola saya pada waktu itu nyewa lapangan. Seminggu 500 pound sterling pada waktu itu. Seminggu sekali. Kadang-kadang prei. Seminggu pas waktunya kita dapat waktu hari Jumat. Setiap hari Jumat kita pergunakan lapangan itu. Bayarnya 500 pound Egypt. Hanya
seminggu sekali. Itu pun kadang-kadang prei Jumat saya tidak boleh main. Kenapa? Karena rumput sedang disirami. Rumput disirami. Kalau tidak disirami, ya mati. Di sini rumput sampai dibedoli. Karena tidak disirami, tumbuh di mana-mana. Indonesia. Sekian banyak suku, sekian banyak etnis, sekian banyak bahasa, tapi punya bahasa kesatuan Indonesia. Orang Jawa bisa berkomunikasi dengan orang Batak, orang Aceh bisa berkomunikasi dengan orang Madura, karena ada bahasa. Di Filipin, konon mau punya seperti Indonesia, bahasa persatuan, bahasa kesatuan, bahasa Tagalog itu. Tapi konon sampai sekarang belum bisa dijadikan bahasa yang seperti bahasa Indonesia. Padahal di sana dari kampung ke kampung sudah berbeda bahasanya. Ini Indonesia, kita tidak pernah mensyukurinya. Ada anugerah lagi yang lebih besar dari itu, yaitu kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu anugerah yang luar biasa. Ini bukan karena kepandaian kita, bukan karena kepandaian mubalig, bukan kepandaian kiai dan ustadz yang bicara kepada kita, bukan. Kalau karena mubalig, karena kiai, karena ustadz yang mempengaruhi kita untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kan ada orang yang menepuk dada. Orang sini dulu itu bambung semua. Tekel saya ini. Ketika saya datang sini, orangnya sudah bagus-bagus semua. Semuanya ibadah. Alhamdulillah, gayanya alhamdulillah kayak bersyukur gitu. Tapi sebetulnya sombong itu. Alhamdulillah, dulu orang sini ini bambung semua. Yang sholat aja tidak ada. Alhamdulillah, setelah saya datang ke sini, saya ajak ngomong. Alhamdulillah, sekarang semua ibadah. Itu kan kelihatannya kayak syukur tuh. Tapi itu sombong itu. Karena kita ikut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pilihan dari Allah. Itu seperti halnya Pak Jokowi jadi presiden. Itu hak prerogatifnya Gusti Allah. Makanya saya mengatakan ini yang perlu disyukuri yang besar sekali karena kita dipilih oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita itu loh, kalau yang ini ada yang Habib apa enggak ini? Kalau ada yang Habib mungkin ya bisalah mengatakan dekat Rasulullah, masih ada darahnya kepada Rasulullah. Tapi delok potongan ini enggak. Ya sama dengan saya gini. Jadi bagaimana sampean ikut Nabi Muhammad itu bagaimana? Asal-usulnya gimana? Itu muskil. Sebetulnya kalau dinalar secara rasio, kita ikut Nabi Muhammad itu muskil. Kita kok berkiblat ke Ka'bah? Itu muskil. Mau ke sana itu masih 9 jam pakai pesawat jet. Pakai pesawat jet ke sana itu masih 9 jam. Kok kiblatnya ke sana? Kok enggak yang dekat ini? Borobudur. Borobudur kan lebih dekat. Juga sama-sama batunya. Kita tidak tetangganya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak punya darahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Bahasanya juga jauh sekali. Kanjeng Nabi afsahum man nataqa bidot. Nabi adalah orang yang paling fasih ketika mengucapkan dot. Sementara kita tidak bisa mengucapkan dot. Ramadan aja ramlan.
murtado murtolo, ridho rilo. Karena bajadun hawasun hatoyakun ngamanun, ini ono coro kodoto sawolo monggo bodo. Tidak punya ngain, tidak punya apa. Jadi kita tidak, bahasa Jawanya tidak nempel apa-apa dengan Kanjeng Nabi. Kok bisa ikut Kanjeng Nabi itu gimana? Kita tanyakan profesor-profesor yang budak-budak itu untuk menjelaskan. Tidak bisa. Apalagi kalau kita ingat ada orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Tidak ada orang yang sedekat itu. Namanya Abdul Uzza. Itu rumahnya tonggo pet dengan Kanjeng Nabi. Cara Jawa ini tonggo pet. Tonggo petnya Kanjeng Nabi. Dan dia bukan siapa-siapa. Dia itu kakaknya Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah itu ayahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pakde ini. Tonggo pet pakde. Besanan dengan Kanjeng Nabi nak dua. Ada orang di sini yang terlalu dekat lalu besanan sampai dua. Kanjeng Nabi besanan dengan tonggo pet dan pakdenya ini anak dua. Dia punya anak laki-laki dua, dikawinkan putrinya Kanjeng Nabi dua, Sayyidatina Ruqayyah dan Sayyidatina Ummi Kulsum. Dah. Sini tadi kita yang jauhnya seperti itu, ini Abdul Uzza yang begitu dekat. Tonggo pet, pak di tenan, bisanan anak dua. Abdul Uzza ini ketika dikumpul no Kanjeng Nabi ketika diperintahkan oleh Allah, pasda bimatu naik ke Gunung Sofa itu, diundang semua itu kerabatnya, diajak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling dekat ini tadi, Abdul Uzza adalah orang pertama bukan hanya menolak, mencaci maki kan. Ketika dia, "Tabanlaka ya Muhammad," itu katanya. Muhammad. Masa orang-orang tua-tua kamu kumpulkan di sini hanya untuk kamu beritahu Tuhan itu satu. Sampai-sampai pangeran pirang-pirang kok mbok kon siji tok. Ngamuk kotone. Karena dia mengatakan tabatlah kaya Muhammad kekasihnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ora terima menurunkan ayat tabat ya bilahab. Abu Lahab itulah Abdul Uzza. Julukannya Abu Lahab karena mukanya selalu merah kayak orang marah. Orang yang tonggo pet, Pak D, cer, di sana anak dua, diajak bukan hanya tidak mau tapi misuh. Kita enggak apa-apanya, tonggo juga enggak, darah juga enggak, tahu-tahu ikut Kanjeng. Mana profesor yang bisa menjelaskan gimana itu tuh? Enggak akan enggak bisa. Orang yang begitu dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya tidak ikut Kanjeng Nabi tapi marah ketika diajak Kanjeng Nabi. Kita yang jauhnya begini ikut Kanjeng Nabi dan berdoa mudah-mudahan diakoni umatnya Kanjeng Nabi. Begitu ayat
Sahabat Yada Abi turun, dua anak laki-lakinya dipanggil. Kamu ceraikan istri-istri kalian. Kalau tidak, tidak aku akui anak. Lalu Sayyidat Oyah dicerai, Sayyidina Ummi Kulsum dicerai. Kelak kemudian digawin oleh Sayyidina Utsman bin Affan itu. Sebelumnya anaknya Abu Lahab. Jadi tidak bisa menjelaskan siapapun gimana orang yang sedekat itu tidak iman, tidak ikut Kanjeng Nabi, sedangkan orang yang jauh seperti kita ikut Kanjeng Nabi. Kalau saya yang ditanya, gampang saya menjawabnya. Itu karena Allah, kehendak Allah. Allah itu cara Jakartanya maha semau gue. Allah itu maha semau gue menurut wong Jakarta. Terserah. Abu Lahab mau nuntut enggak bisa. Kenapa saya yang dekatnya seperti itu? Saya yang pamannya, saya yang dekat. Tapi itu orang Indonesia jauhnya begitu. Potongannya juga enggak mirip-mirip. Kenapa? Ya enggak bisa apa-apa. Karena itu maha semau gue. Terserah Allah. Itu hak nya Allah Ta'ala. Pondok Bonsateng dulu lahir tahun 1924. Saat itu rame-rame nih penjajah londo cik bercokol teng bumi Indonesia. Allahumma dafa'anna al-ghuraa wal wabaa war riba wasna wal wazna jawal bihamu sunfatan waswaan fitani ma dhuhra wa batan min baladina hadha indonesia khasa Syekh Iman Pondok Bangun Sari Kenapa kita bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita bersyukur menjadi umatnya pemimpin yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebab pemimpin agung kita itu adalah manusia. Saya ini sudah viral omongan saya ini. Dikutip di sana sini. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang mengerti manusia dan manusia manusia. Banyak pemimpin yang manusia itu kelihatannya, tapi dia tidak mengerti manusia. Dikiranya kalau tidak seperti dia bukan manusia atau setengah manusia. Itu banyak. Mentang-mentang dia ahli wiridan, ada orang baru mau tanya minta ijazah. Kok saya dikasih ijazah? Rupanya tenang di saya. Ya udah ini. Baca ayat kursi ini setiap habis sholat 35.000 kali ya. Ini namanya orang meskipun diundang kiai sekalipun, ini manusia yang tidak ngerti manusia. Pokoknya ukurannya manusia dialah. Kalau tidak seperti dia, bukan manusia. Itu kan ada yang seperti itu. Pemimpin yang kelihatannya manusia tapi tidak mengerti manusia. Ada yang ngerti manusia tidak memanusiakan. Hanya itu. Wah, mentang-mentang dia dibutuhkan orang banyak. Kalau orang butuh apa-apa memerlukan tanda tangannya dia. Lalu rakyat jelata kalau urusan dengan dia diklewer. Tidak dianggap manusia. Setengah manusia itu biar keleleran dulu nanti baru saya tanda tangani.
Kalau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang mengerti manusia dan memanusiakan manusia. Karena itu kalau kita menjadi manusia, tetap menjadi manusia, itu tidak ada sulitnya sama sekali mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling mudah-mudahnya mengikuti pemimpin adalah mengikuti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau manusia yang paling manusia, mengerti manusia dan memanusiakan manusia, dan kita ini manusia. Coba sampean tunjukkan apa perintahnya Kanjeng Nabi yang berat bagi sampean. Apa? Diam semua karena tidak menemukan. Tidak menemukan. Apa yang berat? Apalagi perintahnya Rasulullah diembel-embeli. Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau kalian aku perintah untuk apa sajalah, laksanakan perintah itu semampumu. Ini yang menjadi tidak berat. Ada dulu kawan saya itu ngeluh sama saya. Saya ini sampean tahu sendiri, ya kalau tidak sebut kaya ya kecukupan lah. Saya punya mobil 3, truk saya 4, istri saya cantik, rumah saya 3. Tapi kenapa? Saya juga puasa Senin Kemis. Tapi kenapa kok ini tidak pernah tenang itu? Kenapa batin saya? Karena dia mengatakan puasa Senin Kemis, jadi saya tebak. Jangan sampean perlu meningkatkan kualitas sholat sampean. Sholat sampean itu kalau kemarin-kemarin ngelamunnya 90%, kurangilah sampai 80 apa 70%. Sampai nanti itu ingat bacaan-bacaanmu lah, sampai ingat Allah Ta'ala. Sampai kurangi itu lamunan-lamunan. Diam lama, tahu-tahu dia bilang, wah, kalau sholat memang saya belum melaksanakan. Masya Allah, duh, sampai enggak sholat. Bisa puasa Senin Kemis, mau enggak sholat itu gimana? Puasa kan gampang, tinggal tidak makan saja. Lah kalau sholat, mau sholat itu saya bisanya cuma Fatihah tok itu. Lulu bagaimana sampean? Sholat itu hanya Fatihah tok. Ah, masak kiai. Sampean panggil saya kiai, sampean masak-masak. Berarti enggak percaya wae aku. Kalau enggak percaya sama saya, tanyakan kiai-kiai gimana saja. Sholat itu yang wajib ya. Mau kaiku tok. Kamu belum bisa Fatihah itu. Allahu Akbar, isana mau matuk Allahu Akbar tok misalnya, karena orang itu enggak tahu, belum pernah ngaji, belum apa, tahunya Allahu Akbar, karena sering mendengar orang demo. Itu sholat bisa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira sekira panjangnya Fatihah, terus Allahu Akbar lagi. Masak, kok sampean masak terus saya? Ini orang-orang yang sholat itu saya lihat kalau rukuk sujud itu umek-umek. Duh, sampean umek-umek juga boleh aku nanya. Duh, apa yang saya umek-umekkan? Nggak ada apa enggak? Kalau enggak ada yang saya umek-umek. Yang umek-umek kan ada yang diumek-umekkan.
masih masak terus dia tidak percaya. Sholat itu kan yang wajib hanya Fatihah. Haji malah tidak ada bacaannya yang wajib belas. Tinggal putar-putar, wirawiri, tengok-tengok, nyawat-nyawat, sudah selesai. Saya pernah bicara begini, ini ada yang marah-marah, Masya Allah, gampang. Lepasnya gampang kok, gampang, bagaimana? Nah itu kok, dari Kemenak itu kok, bukunya kok banyak ide-ide, banyak-banyak itu. Sampean itu pura-pura enggak tahu, proyek itu. Haji itu mudah, syahadat mudah, haji mudah sekali. Namanya sa'i itu, ya sa'i wirawiri. Wira dari Safa, wiri dari Marwah. Wirawiri, wirawiri. Tawaf itu maknanya mubeng-mubeng. Nah saya memang justru saya heran kalau ada haji kok di tatar itu apa. Dan banyak penataran itu. Jadi nanti orang tawaf itu sak bodoh-bodohnya orang. Tidak akan ada yang keliru. Sebab kalau keliru ketabrak uang. Liane rene, dikne rene dewe. Ketabrak. Sa'i itu sudah dibikin dua jalur. Dulu usulnya Bung Karno. Bung Karno itu punya jariah memudahkan orang sa'i. Dibikin dua jalur. Yang dari Safa sini, yang ada jalurnya sendiri. Bahkan yang naik tempatnya sendiri di tengah. Ada sulitnya. Wukuf yang intinya haji, itu ya wukuf. Wukuf itu secara bahasa maupun secara istilah maknanya tengok-tengok. Bayangkan orang menatar orang. Jadi sampai Arafah, tenguk-tenguklah Anda. Gerang-kongkrang kok dikongkon tenguk-tenguk. Bocah cilik yang dikongkon tenguk-tenguk. Bocah kok gak iso tenguk-tenguk. Tenguk. Nah, itu baru bocah. Apalagi? Balang jumlah. Ya balang-balang itu. Nyawati itu. Dan itu kan sudah latihan nyawati jambu ini tonggo. Tidak ada. Jadi Kanjeng Nabi dawuh, apa saja yang diperintahkan, apa saja yang aku perintahkan, laksanakan semampu. Nah ini bukan kersane Kanjeng Nabi dhewe, tapi kersane Gusti Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dawuh di dalam Al-Quran, ittaqullaha mastata'tum. Takwalah kalian semampu kalian. Aneh, saya belum pernah dengar ada khatib membaca ayat ini. Ittaqullaha mastata'tum. Yang banyak itu ittaqullah haq qatu qati. Sudah pernah mendengar khatib membaca ittaqullaha mastata'tu. Yang sering ya ittaqullah haqqa tuqat. Saya enggak bikin mic. Ittaqullaha haqqa. Takutlah kalian sebenar-benarnya takwa. Awas kalau tidak. Oh, no. Kan gitu. Enggak ada yang bilang ittaqullaha mastata'tum taqwa. Padahal banyak mufassir justru yang mazhab nasih mansuh menyatakan bahwa ittaqullaha haqqa tuqatih sudah dinasih dengan ittaqullaha mastata'tum. Tapi khatib-khatib masih memilih ittaqullaha haqqa tuqatih daripada
ittaqullaha mastata'tu. Takwalah semampu. Dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena manusia jadi tahu kemampuan kita manusia ini. Jadi kalau kita saja jadi manusia, tidak ada yang berat di dalam melaksanakan apa yang diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad. Karena itu anjuran saya, pesan saya, saran saya, jangan sering-sering ke kebun binatang. Kadang-kadang kalau keseringan ke kebun binatang itu pengen jadi macan, gitu ya. Pulang-pulang istrinya digerautin. Kadang-kadang terus kepiru, pengen niru boyo. Wong ganteng-ganteng rasani cah wedok-wedok. Awas lho itu buaya darat. Itu karena sering-sering ke kebun binatang itu. Cah ayu-ayu dirasani cah lanang-lanang. Hati-hati lho itu ayu tapi ulo. Kita itu diciptakan Gusti Allah sebaiknya makhluk. Jadi tidak perlu niru-niru yang lain. Asal kita tetap seperti yang dikehendaki Allah itu manusia, itu enak melaksanakan ajarane pemimpin agung kita kan. Manusia itu kalau tangan kiri sudah megang minuman, tangan kanan sudah megang jeruk. Coba manusia ini ya, kiri megang minum, kanan megang jeruk. Tawani. Monggo, Mas, gedang Mas. Nanti dia akan, "Ampun, ampun, tunun. Tunun, sampun. Kenapa?" Tangan itu setek. Tapi nek ketek. Kiri pegang gedang, tangan megang jeruk, sampean tawani roti. Nanti kan kakinya gini. Ada manusia yang begitu. Serakai ngono ya, tangane pirang-pirang. Lah kalau boyo karo ular karo munyuk ya sulit mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syarat untuk bisa dengan mudah mengikuti Kanjeng Nabi adalah tetap menjadi manusia. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها جمعيتنا